kan masalah koper ketinggalan. Hah? Kopernya dia ketinggalan. Oh iya. Oh, dia mengganggu master atau enggak, kata master. Ya? Kata master lihat dulu performnya. Gue bilang gue boleh tanding. Ini jagoan gue. Okay. Gue kalau milih artis gak sembarangan. Tepuk okay. tangan. Oke. Okay. Ya Om. Kopernya ketinggalan di mana, Neng? Di bajai. Di bajai? Iya. Kamu bajai, bengong man. Kali ya? Beneran. Kamu bengong? Apa gimana? Kamu digodain ceritanya sama supir gimana? Bajainya. Ceritanya waktu tadi mau pergi ke studio. Yeah. Studio DMD. Uh-huh. Terus saya itu apa 4 orang. Perginya sama ibu. Gak ada yang ingat sama sekali. Sama ibu sama tante. Jadi naik itu gak cukup tempatnya. Terus? Okay, terus. Jadi kopernya di atas bajai. Oh, terus bajai dia pergi aja gitu. Terus kamu pergi aja Lupita. Bajainya bajai gitu. Bajuri atau bajai siapa nanti kita cari. Gak ada. Huh? Tapi tenang, bajai pasti berlalu. Bener, badai. Rin, ini kan masalah dari tadi, masalah koper yang ada ternyata taruh di atas bajai. Biar jelas, mendingan kita tanya langsung. Bang, bajainya taruh di mana bang? Di kota sono bang. Di daerah kota, iya. Jangan, justru sekarang ini sayang kamu ngomong sama abang supir bajainya. Siapa tahu lagi menyaksikan acara ini. Lagi nonton, abang-abang. Gimana? Abang bajai. Minta tolong ya, kasih kembaliin koper Reski. Pakai lagu dong caranya. Gimana lagunya? Abang tukang bajai. Baso! 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 Abang tukang baso. Allahu Akbar. Nih kilo DMD makin tensi naik nih gue. Bisa? Astagfirullahaladzim. Hei orang tua. Dengerin. Apa? Terusin. Oh, gue pikir ngomong apa. Kirain. Ada lagunya? Apa? Hei orang tua, hormati anakmu. Enggak, siapa namanya Rizky? Iya. Rizky, coba kamu bilang lagi sama Abang Bajai, tolong balikin. Tadi kamu dari mana sampai kemana biar Abang Bajainya nge... Tadi dari mana naiknya? Tadi dari kebun kacang satu. Oke, okay, kasih okay. tahu untuk Abang Bajai yang tadi membawa penumpang dengan penampilan seperti ini. Dari kebun kacang satu. Kebun kacang satu, tadi kopernya kebawa. Mohon kalau misalnya nonton acara ini, mohon dikembalikan bisa langsung ke MNC TV ya. Kopernya di atas diikat gitu. Di atas. Gimana bisa nonton kan abangnya masih narik. Ih kali aja udah pulang. Siapa tahu abangnya streaming. Kan kita ngomong siapa tahu. Iya benar. Nonton di YouTube. Sorry, bener. Ini artis saya, pilihan saya ini mau nyanyi. Iya. Ya. Boleh kita nyanyi dulu, loh, nanti kita bahas lagi. Tadi lu duluan bahas koper. Lu yang bahas koper. Yang bahas baju tadi siapa awalnya, gue yang tahu. Nah terus kita bantuin, lu pengen cepet-cepet gitu? Enggak, maksudnya biar cepet mulai. Ini kan ya orang yaudah coba mulai. Dulu deh, udah okay, koper ketinggalan, awas kalau suara gak bagus ya. Oke. Okay. Sadis. Kalau gak bagus ya maaf. Koko, kasih A minor. Bener ya Ben ya, lu tanggung jawab atas keenakan suaranya ya. Lu tenang. Keenakan lu suaranya. Lu Ben manajemen maman. Bahasa ya sudah. Oke, deh siapa tadi? Rizky. Iya, Rizky. 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 Yuk. Ta 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 tu ti ya yo ta 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 oh asik kayaknya suaranya ya ha ta 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 rumah sengaja ta 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 sedikit satu lagi ya ya ta 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 ya ta 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 enteng-enteng aja dia santai. Oke Koko, 1, 2, 1, 2 bagaimana caranya mengatasi si dia orangnya tak mau. Terusin deh, Reski.
kalian tapi memang gak ada alasan. Kalau suara itu harus nomor satu. Yeah. Karena semua jebolan-jebolan kilo MD itu semua artis-artis bagus. Kalau gue, Ruben. Tapi dia kesini sama adenya. Ben, kalau ya. Gue jadi promotor. Tahu anak yang gue pilih bagus, gue beliin baju. Gua nah, nyanyi. Betul itu, betul. Ya, betul. Karena dia badannya kecil. Kebetulan master gak ada baju ukuran dia. Lu, orang badannya kecil gak ada. Orang yang agak gede gak ada. Lu desainer macam apa sih gue tanya? Oke, master di sini posisinya bukan hanya sebagai desainer, Oma. Iya, karena memang baju yang ada di situ, baju persembahan dari desainer-desainer. Tenang, Ivan Gunawan, kalau gak ada baju yang ini gak muat di dia karena bajunya kegedean. Kita kasih makan dulu dia sampai gede. Hey. Lama lagi nunggunya. Lama Rina. Bentar. Usulnya. Dia kan dari... Apa? Bagusan master tadi usulnya bagus, keren ya. Dia beliin lah. Benigno juga keren usulnya. Tenang. Tapi gue senang. Masih ada baju-baju gue zaman dulu, tuh gue kasih. Tapi sebentar, gue demen Ruben kalau milih itu sangat-sangat teliti. Oh iya, Ruben manajemen, tepuk tangan. Iya, aduh. Ruben. Bukan manajemen artis juga lu, John. Itu dia katanya banyak juga ya. Punya anak buah. Pak, punya anak buah, bagus. Iya. Siapa ya? Ya, kalau saya punya anak buah bagus, bukan cuma dibeliin baju. Beliin apa? Beliin apa? Digendong, maksudnya. Serbu. Oh, bisa aja lu ya. Jadi gini, Rina. Itu jangan dilawan, itu lagi terapi, udah biarin.